Apakah kalian melihat sesuatu, guys? Yes, tadi ada yang berwarna putih, guys. Perasaan? Wadidaw, guys, ternyata benar sekali, teman-teman. Di sini ada seekor hewan berwarna putih. Dia sedang memakan rumput, teman-temanku. Wadidaw, ternyata ini seekor marmut, teman-teman. Marmut apaan ya, guys? Marmut hutan kayaknya. Ayo kita kasih dia makan dulu. Ayo marmut makan. Hei, marmut makan yang ini. Widih, guys, tuh ternyata dia memakan rumput yang kakak kasih, temanku. Widih, sangat keren sekali ya, teman-temanku. Widih, nyam-nyam-nyam. Hai, kayaknya seekor marmut itu memakan rumputnya dengan nikmat sekali ya, teman-teman. Tuh, langsung habis sekali, teman-teman. Hai, ayo, guys, kita tangkap lagi ya, teman-teman. Saatnya kita masukin lagi, guys, ke dalam sebuah keranjang di sini, teman-teman. Hihi. Weh, weh, weh. Guys, nampaknya di keranjang kakak ini berkurang hewannya, teman-teman. Perasaan tadi kakak mendapatkan seekor apa coba ya? Kelinci, teman-teman, kalau gak salah. Wih, ternyata itu seekor kelinci kabur kembali, teman-teman. Gak apa-apa, guys. Ayo, saatnya kita mencari lagi hewan yang ada di tempat sini ya, teman-temanku. Semoga aja kakak mendapatkan lagi ya. La-la-la-la-la. Tolong diperhatikan lagi ya, teman-teman. Wih, wih, wih. Guys, apakah kalian menemukan sesuatu? Tuh, ternyata kakak menemukan seekor kelinci, teman-temanku. Widih, dia sedang bermain lagi, teman-teman, di pinggiran kolam di sini. Lihat, guys, ternyata seekor kelinci yang tadi dia ada di sini lagi, teman-teman. Dia sedang bermain berduaan, guys. Wadidaw, sambil menatap kolam kayaknya enak sekali ya. Oke lah, kita tangkap dulu seekor kelinci ini ya, teman-temanku. Lalu kita mau masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Let's go, guys. Kita masukin dulu, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, akhirnya dia sudah masuk ke dalam, teman-teman. Dan ini satu ekor lagi, kayaknya gak bakalan muat, teman-teman, untuk dimasukin ke dalam keranjang ini. Soalnya badan dia sangat gendut sekali, teman-teman. Tuh, widih, dia kabur, teman-teman. Hai, sangat keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Melanjutkan ke sebelah sini ya, teman-temanku. Semoga aja kakak mendapatkan lagi ya, teman-teman. La 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 la. Tuh, guys. Nampaknya sekarang kakak menemukan seekor anakan ayam yang sangat kecil. Hap, hehehe. Kakak mendapatkannya, teman-temanku. Widih, ternyata ini seekor anakan ayam kate, teman-teman. Pak pak petok. Yuk kita masukin lagi, teman-teman, ke dalam sebuah keranjang ini. Dan ini satu ekor lagi. Hap, widih, kakak mendapatkannya, guys. Widih, 1, 2, 3. Oke, dan akhirnya dia sudah masuk, teman-teman. Yuk kita mencari lagi. Wadidaw, wadidaw. Ini ada seekor indukannya, teman-teman. Seekor ayam kate yang sangat besar sekali, guys. Nampaknya dia memiliki warna yang sangat bagus sekali ya, teman-teman. Warna kuning, warna merah, dan juga berwarna hitam. Widih, sangat keren sekali, teman-teman. Hewan ini sangat cocok sekali untuk dipelihara di rumah-rumah, teman-teman. Soalnya seekor ayam kate ini sangat baik sekali, guys. Oke, sekarang kita tangkap ya, teman-teman. 1, 2. Kita masukin lagi, teman-teman. 3. Widih, guys, akhirnya dia masuk, guys. Lihat, teman-teman, ternyata semua hewan yang ada di dalam keranjang itu mau melarikan diri, teman-teman. Guys, ternyata seekor hewan yang kakak masukin itu takut pada seekor ayam kate itu, teman-teman. Hehe. Oke lah, gak apa-apa, teman-teman. Ayo kita lanjut menangkap lagi, teman-teman. Weh, ini apa, teman? Wadidaw, guys, ternyata sekarang kakak menemukan seekor hewan yang sangat besar sekali, teman-teman. Tuh, guys, hai, dia sangat kocak sekali. Tuh, di sampingnya juga ada seekor anakan ayam berwarna putih, teman-teman. Coba kita tangkap yang ini dulu ya. Wadidaw, guys, ternyata ini seekor bebek juga, teman-teman. Cuman yang ini ukurannya lebih besar sekali, teman-teman. Ini keren sekali ya, teman-teman. Widih. Hey. Kayaknya seekor bebek ini sangat kocak sekali ya, teman-teman, kalau kita permainkan. Tapi gak boleh, teman-teman, mempermainkan hewan itu gak baik ya, teman-teman. Jangan ditiru, guys, omongan kakak yang barusan. Yuk, mendingan kita tangkap aja, guys.
Tapi kalau dimasukin ke dalam sebuah keranjang kakak itu gak bakalan masuk guys seekor hewan ini. Soalnya seekor hewan ini sangat besar sekali teman-teman. Kasihan guys kalau dimasukin ke sini ya, badannya kebesaran sekali. Mending kita simpan aja di sini, kalau nanti kita pulang kita ambil kembali ya. Yuk kita lanjutkan lagi teman. Lihat guys, ada seekor hewan yang mendekati kakak teman-teman. Hahaha, ternyata itu seekor kelinci temanku. Seekor kelinci hutan berwarna putih dan juga berwarna hitam. Widih, it's very nice. Nice. Keren sekali ya teman-teman. Weh, kelinci kalian sedang apa di sini? Wih, kata si kelinci itu, aku lagi bermain kakak jentu. Wah, bercanda teman-teman. Sekarang kakak tangkap aja ya seekor kelinci ini guys. Lalu kita masukin lagi guys ke dalam sebuah keranjang ini teman-teman. Hehe, lumayan guys buat disimpan lagi di taman kakak ya, di rumah kakak teman-teman. Hehe, jadi nambah lagi teman-teman koleksi peliharaan di rumah kakak. Yuk kita mencari lagi hewan di tempat ini teman-teman. Siapa tahu di tempat ini masih ada seekor hewan ya teman-temanku. Lalalala. Tolong diperhatikan lagi ya. Widih, ada seekor hewan yang sedang berjalan-jalan teman tuh, berwarna kuning. Wadidaw guys, kakak berjumpa dengan seekor anakan ayam berwarna-warni, berwarna kuning. Hihi, semoga aja masih ada ya. Kita cari lagi yuk. Tuh guys, ternyata kakak menemukan lagi guys tuh, seekor anakan ayam yang ini berwarna merah teman-temanku. Wadidaw, sangat keren sekali ya guys tuh, kakak mendapatkannya teman-teman. Dan ini satu ekor lagi berwarna kuning. Widih, keren sekali ya teman-teman. Yuk saatnya kita ambil lagi guys. Kita masukin ke dalam sebuah keranjang. Dan ini satu lagi berwarna red. Widih, mantul. Yuk saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Widih, itu apaan teman-teman? Wadidaw guys, ternyata kakak menemukan lagi seekor kelinci hitam yang sangat besar sekali. Widih, kelinci black teman-teman. Hai, kelinci ini juga sedang bermain teman-teman di kebun ini. Widih guys, dia sedang mencari makanan di sebuah kebun ini guys. Yuk kita coba kasih makan dia teman-teman supaya dia kelaparan ya. Ayo kelinci makan yang ini. Wih, guys, ternyata dia gak mau teman-teman. Ternyata kayaknya seekor kelinci ini sedang kenyang teman-teman. Jadi dia gak mau teman-teman ya. Oke lah, kita tangkap yuk guys. Kita pindahin lagi ke dalam sebuah keranjang kakak itu teman-teman. Akhirnya sebuah kelinci itu sudah masuk lagi guys. Ayo saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman ke sebelah sini. Wadidaw, lihat teman-temanku. Nampaknya di sini kakak menemukan seekor ikan yang sedang ketiduran nih. Hihi, ini seekor ikan apa coba ya? Wadidaw, ternyata itu seekor ikan piranha air tawar teman-teman. Tuh. Lihat guys, dia mengamuk-ngamuk teman tuh. Coba kita angkat dulu ya. Tuh kan, ternyata benar. Ini namanya seekor ikan piranha air tawar alias seekor ikan bawal teman-teman. Lihat guys, seekor ikan ini termasuk seekor ikan predator teman-teman. Soalnya ikan ini suka memakan anakan ikan guys. Dan dia memiliki gigi yang sangat tajam sekali teman tuh. Widih, hati-hati ya guys, sangat mengerikan sekali teman-teman. Oke lah, sekarang kakak ambil lagi ya. Ikan ini juga sangat enak untuk dimakan teman-teman. Nanti kita pasak di rumah kakak. Oke, saatnya kita masukin lagi ke dalam ember. Widih, keren sekali teman-temanku. Kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak sekali. Hayo guys, kita lanjutkan lagi ke sebelah mana lagi ya teman-teman. Guys, lihat teman tuh, nampaknya sekarang kakak menemukan lagi sebuah perangkap nih guys. Widih, kira-kira ini perangkap berisi ikan apa coba ya. Wadidaw, ada seekor ikan berwarna apa coba ya, berwarna putih teman tuh. Widih guys, ayo kita tangkap. Wadidaw, guys, ternyata ini seekor ikan koi teman-teman. Ikan koi albino, dia berwarna putih. Wah, nampaknya dia memiliki ekor yang sangat panjang juga teman-teman. Widih, termasuk ikan kumpai. Ayo kita lanjutkan lagi menangkap seekor ikan di sini. Tuh guys, wadidaw, lihat teman tuh. Ternyata itu seekor ikan yang sedang lompat-lompat. Ikan apa coba ya? Coba kita lihat. Widih, ternyata ini seekor ikan nilam teman-teman. Ikan nilam juga
sangat enak sekali untuk dimakan. Wadidaw, ternyata hari ini Kak Kapul mendapatkan seekor ikan konsumsi, teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, teman-teman. Hehe, buat dimakan di rumah kakak. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi mencari hewan yang ada di sini, teman. Lihat, guys. Sekarang kakak juga udah mempersiapkan sebuah keranjang, guys, untuk mencari hewan di tempat ini, ya. Semoga aja kakak mendapatkan hewan yang sangat banyak, teman-teman. Lanjut. Ini apaan, teman-teman? Nampaknya sekarang kakak menemukan sebuah sangkar. Widih, guys, ternyata di sini kakak menemukan seekor burung. Widih, burung puyuh, guys. Wadidaw, burung puyuh ini kan dia memiliki telur yang sangat enak sekali, ya, teman-teman. Soalnya kakak sudah merasakan sebuah telurnya, teman-teman. Dimasak dan dimakan. Widih, telurnya loreng-loreng, teman-teman. Kecil, guys. Apakah kalian tahu telur puyuh ini, teman-teman? Kalau kakak sih tahu, guys. Jenis telurnya berloreng-loreng, kecil sekali, teman-teman. Oke lah, kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Kita lanjutkan lagi, teman-teman, mencari hewan di tempat ini. Widih, lihat, guys. Ternyata kakak menemukan seekor hewan yang sedang bersantai-santai nih, guys. Wadidaw, ternyata ini seekor bebek nih, guys. Wek, 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 wek. Hai, ternyata bebek ini sedang bermain berduaan di kebun ini, teman-teman. Hai, yuk, saatnya kita tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar. Widih, 1, 2, 3. Widih, dia sudah masuk, guys. Baru satu ekor yang masuk ke dalam sebuah keranjang ini. Ayo kita tangkap lagi yang satunya. Hehe, yang ini lebih cakep, guys, tuh. Dia berwarna hitam, sedikit hitamnya, teman-teman. Ayo kita masukin lagi, temanku. Widih, dia sudah masuk ke dalam. Yo yo yo, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. La 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 la. Tapi guys, sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu, teman-teman, ya. Jangan lupa juga di subscribe, ya. La 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 la.